Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sahabat Penita Birding. Ketemu lagi di channel YouTube Levan Agustin. Yap, kali ini kawan-kawan, pagi ini kita akan melihat perkembangan anak burung merbah kita yang hari ini masuki hari yang ketujuh, kawan-kawan. Waduh. Mana? Waduh. Ternyata anak hilang, kawan-kawan. Waduh. Apakah mungkin anak karena jatuh atau gimana? Kita cek dulu. Waduh. Anak tidak ada lagi di sarang, kawan-kawan. Ini. Sarang udah kosong. Waduh. Ini kemungkinan anak dimakan ular atau gimana nih, kawan-kawan. Kita akan cek dulu. Mungkin jatuh di sekitar sini. Waduh. Waduh, mudah-mudahan. Waduh, ternyata kawan-kawan, anak yang di sini udah hilang. Ini kemungkinan anak bisa jatuh dari apa ini, kawan-kawan? Karena memang mungkin tadi malam badai atau apa? Karena memang sarang, kondisi sarang agak mereng begini, kawan-kawan. Jadi kemungkinan anak ini jatuh ke bawah sini. Atau mungkin dimakan oleh predator. Waduh, sangat disayangkan sekali, kawan-kawan. Harusnya hari ini anak udah berumur 7 hari. Tapi sayang, kita lihat di sini tidak ada. Apakah jatuh ke sini, kawan-kawan, atau gimana? Pantasan dari tadi kita lihat tidak ada induk merbah di sekitar sini. Eh, ternyata anak telah hilang, kawan-kawan. Ini kemungkinan dimangsa oleh predator, mungkin seperti ular atau tikus, kawan-kawan. Ya, sungguh sangat disayangkan sekali, kawan-kawan. Ya, padahal hari ini adalah hari yang ketujuh, di mana anak lagi lapar-laparnya, kawan-kawan. Biasanya makan anak lebih banyak daripada biasanya, kawan-kawan, karena udah masuk di hari yang ketujuh. Tapi sayang, pantasan dari tadi kita dengar. Induknya lagi mutar-mutar sini dan tidak kita lihat induk di sarang. Dan setelah kita kunjungi pagi ini, dan ternyata ini, kawan-kawan, ini kosong. Waduh, sungguh sangat disayangkan sekali. Tapi kita akan cek dulu, mungkin mana tahu jatuh ke bawah sini. Tapi biasanya kalau jatuh, kemungkinan akan kecil sekali, kawan-kawan. Namun kita akan coba dulu lihat, mana tahu memang jatuh ke bawah sini. Dan kalaupun jatuh, mudah-mudahan masih hidup. Tapi pertimbangan kami kalau memang jatuh, kawan-kawan, akan sangat sulit sekali, kawan-kawan, karena memang ini sarangnya juga lumayan, walaupun mereng gini, tapi anak kemungkinan masih tetap bertahan di sini, kawan-kawan, walaupun badai. Nah, beberapa hari yang lalu juga badai tidak jatuh anaknya. Waduh. Oke, kawan-kawan, ternyata nasib burung merbah kita yang anaknya hanya satu ekor hanya berakhir sampai di sini. Kita akan coba dulu cari, kawan-kawan, di bawah ini, mudah-mudahan kita temukan. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video kita, walaupun ujungnya agak tragis, anak hilang dari sarang. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.